Yo, sobat kalian dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Silver Kase Channel. Nah, langsung aja ke pembahasan. Hari ini kebetulan Kase kembali membawa nama Silver Kase di panggung cosplay. Kita di sini mewujudkan yang namanya cosplay Inggris di animation yang pertama kali di dunia. Dan kebetulan memang ini bukan ngambil dari apa namanya sih filmnya, tapi kita ngambilnya dari animenya. Jadi sesuai dengan basic cosplaynya kita. Kebetulan ada Mas Bram ini, bisanya sebut apa ini? Ember reporter. Pilates, siap. Sebutnya Pilates. Kemudian ada Mas Bir, perwakilan dari dinas pendidikan. Pertanyaannya begini, ini acara ini sebenarnya berlangsung berapa hari, terus apa saja sih yang dilakukan reporter, terus apa saja sih yang dilakukan playernya gitu. Intinya bertempur. Bertempur itu seperti apa nih? Menggunakan apa nih? Portal, terus historical tour juga, pariwisata dulu. Intinya Inggrisnya itu tapi dalamnya, iya. Dan kita juga dapat dukungan izin dari Bupa, dan juga didukung oleh cosplay, ya. Nah, satu lagi Pak Asep ini, Kegiatan seperti ini akan sangat didukung oleh pemerintah Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung untuk bisa apa mendorong agar Bandung semakin menjadi, semakin muncul permukaan, semakin membuat orang sadar bahwa Bandung tidak bisa menjadi sekitar. Muncul permukaan menjadikan Bandung. Mantap. Pak Asep, Pak Asep, kasih ini dong. Ya, saya menyebutnya Sobat Kase. Ke Sobat Kase, nanti di acara Mali ini yang bakal tampil itu seperti apa dan siapa-siapa aja? Apakah pendekar-pendekar? Ya, nanti mungkin acara tersebut akan tampil di antara yang silat ya, silat Sunda dari Gajah Putih Royong Kawung. Ya. Dan saya akan memperagakan susunan jurus dan menerapkan tangan kosong sampai persenjataan, cara menumbuhkan lawan dan sebagainya. Kebetulan para pesilat-pesilat muda tersebut sudah menjadi tangan yang juara kan. Tingkat kecamatan, kabupaten dan kota dan Jawa Barat juga. Sekaligus beliau-beliau yang akan tampil di sini itu adalah artis jejak pendekar di TV One kan? Terima kasih. Mungkin itu nanti untuk lebih lanjutnya kita saksikan aja bagaimana ya. Harus ada yang dikorbankan. Oh iya. Teman-teman mungkin nanti ada Asep Rija, ada Nurdin, ada Nisa, Kang dan Kupu dari Gajah Putih Royong Kau, ada Pak Yoni dan Pak Osin. Ya. Sebelum ditutup, ini kan ada nih anak-anak cosplaynya. Yeay, woi. Yang cosplaynya sini kumpul dulu sebentar. Nah, kenalin satu-satu kalian di sini nanti peranin apa aja. Ya. Mana nih? Itu tuh yang sebelah sana sini. Geser orang. Nah, ini cosplay-cosplaynya. Ada yang dari Inggris di animation yang paling pertama ini kalau nggak salah Makoto Midorikawa. Ini tokoh utamanya Inggris di animation. Dia kalau di gamenya ini faksinya Enlight. Hijau. Terus kalau ini Jack Norman. Jack Norman ini agent elite. Dia faksinya itu apa ya? Resistance. Kemudian kalau di game Inggris itu ada yang namanya netral tempat atau tempat yang tidak bisa dijamah oleh apapun. Nah, penetralnya itu di dalam
anime ini adalah Sarah Coppola. Berikutnya ini yang lain-lainnya juga ada. Ini jadi siapa yo? Angel. Wuh, jadi siapa sih? Ngapain aja? Em bantu Nami Doria pas di India. Di India, pasti ketemu. Nah ini Lieutenant sebagai nah, ini filmnya. Jadi si Lieutenant Wah ini sebenarnya berpihak pada Jarvis. Kebetulan Jarvisnya di sini saya. Saya di sini jadi Christopher Brand. Ini adalah yang berusaha mengadu dombakan dua paksi ini. Kalau di cerita animenya seperti itu. Ini ada siapa? Oh, F. Yang keras pak ngomong itu. Sionku Sinoda. Kayaknya kerbiasa. Terus, oke, kalau dari Inggris dan animationnya, kami memang adanya cuma segitu. Sebenarnya di dalam karakter ini tuh ada satu lagi yang melengkapi semuanya. Itu sebutannya apa Mas Ram ya? ADA ya? ADA. Nah, karena itu tidak berwujud manusia, jadi kita tidak bisa mengcosplaykan. Seperti itu. Ada bentuk. Nah, yang dua lagi nih, sini sini. Ayo, sebelum ini yang muncul itu sini sama kawan-kawan. Silakan, namanya siapa? Salsabila. Jadi Mystic dari Pokemon ini. Nama Sasa dan jadi Serena. Oke, siap. Nah, tadi ini udah sedikit ngobrol-ngobrol kita ya. Tanggapannya Mas Bang ya. Tadi juga dari Pak Aswin dan Pak Asep tadi. Luar biasa, terima kasih. Mayriat Bandung Anomali. Mayriat Bandung Anomali, terima kasih dukungannya kepada semua cosplayer. Oke, di sini kami akan memperkenalkan karakter yang kami bawakan. Karakter ini pertama adalah beliau ini. Silakan Pak, siapa namanya Bapak? Karakter utama cewek. Nama cosplayernya dan nama karakternya. Perkenalkan, saya Emil. Saya di sini memerankan Mangpeto Leader of Power. Ya, terima kasih. Kemudian perkenalkan nama saya Alka. Berperan sebagai Jack Norma. Ya, kemudian ini dulu. Akhir toko ini. Kenalkan nama. Perkenalkan nama saya Alka. Saya Alka. Oh iya, Alka. Kemudian ada ya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Cep Jumbul. Saya sebagai Hank Johnson. Di dalam anime saya yang membantu nama foto di India. Saya Enline. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat sore. Nama saya Kamen Suki. Saya sebagai Zion Kunikida. Berani apa? Eh, yang terakhir. Bukan, saya belum. Perkenalkan, nama saya Riku. Saya berperan sebagai Liu Tianhua. Oke, dan saya yang terakhir. Saya sebagai Christopher Brett. Ini cosplayer saya, Silver Kade. Jadi di sini itu sebenarnya bercerita seperti halnya kalian bermain game Ingress. Tokoh utama di game ini, di anime ini adalah yang dikosplaykan oleh Emiru. Nah, dia tokoh utama dalam anime ini. Dia bernama Makoto Midorikawa. Faksinya itu Enlight. Dan yang pasti berlawanan di game tersebut itu adalah si Jeppoman ini. Dia di dalam animenya sebagai agen berfaksi resisten. Nah, kebetulan di anime ini di dibuat jalur cerita si Christopher Brand atau yang saya perankan ini adalah sebagai Jarvis-nya. Nah, kebetulan yang datang di sini ini hanya 7 orang. Sebenarnya ada satu lagi karakter yang tidak bisa kami perankan karena tidak memiliki wujudnya. Kalau di game itu disebutnya apa ya? ADA kalau nggak salah. Nah, ADA ini di karakter ini nggak ada. Nggak ada wujud manusianya, hanya mengeluarkan suara saja. Jadi
kami cuma bisa mengcosplaykan yang berwujud manusianya saja. I'm Masi Zonda from Japan. How about this helium? Yes. Good. Good. Very good. Udah gak bisa ngomong bahasa Inggris ini yang bingung. Jadi mereka bilang kalau nantinya kita akan hadir ke Jepang, kami bisa di I'm Otto from Japan, Osaka.
Menyaksikan rangkaian acara hari ini. Itu mengganggu. Biarkan saja di belakang. Video bocor. Jadi hari ini sudah sukses kita menampilkan Inggris di animation, cosplay animenya yang pertama kali ini. Meskipun tadi pertunjukannya hanya sebagai apa ya, pertunjukan kecil-kecilannya lah untuk official, tapi diharapkan nanti kita bisa menampilkan performance-nya secara utuh. Jadi sampai ketemu lagi di pertunjukan cosplay pekan berikutnya ya. Yuk, selamat tinggal, dadah. Thank you.